Akan pergi ke Kabang apa lagi tuh? Sekitarnya lah. Dan di kawasan sekitarnya lah. Oke, guys. Peace, guys. Kami dalam perjalanan, guys. Kita berada di jembatan Langsung Kabang. Kita terpaksa memberi laluan kepada motor. Di Kabang, guys. Jembatan Kabang, guys. Bendera Malaysia, guys. Makannya, guys. Semangat kemerdekaan. Ini guys, berdiri guys. Aduh, enggak. Amalkan 3W. Apakah 3C dan 3W itu? Pertama, elakkan ke crowded places ataupun tempat sesak. Pertama, dengan lekatan kanan dari kiri dan duduk. 7 Julai sehingga 30 September 2020 ini. Bacaan adalah secara atas talian, online, di link. Selain Nasiruddin Shah pada 31 Ogos 1968. Permasyuran hukum negara ini dibuat ketika pandemi. Putuskan rangkaian jangkitan COVID-19 ini. Inilah salam sejahtera. Tuan-tuan dan puan-puan, bersama kita. Kedua, elakkan confined spaces atau tempat tertutup. Dan ketiga, kami sekarang sudah pun selesai menjalankan tugas IONW di Kampung Kabang dan kami sedang bergerak ke di sisi video ni. Okay, action. 1, 2, 3 lah dulu. 1, 2, 3, action. Okay, guys. See you tomorrow. See you tomorrow. Tomorrow, yes. Jam. Jam dia, ngam jam dia. Masih jam tu. Mana jam kau di komputer tu? Kasih laju. 2.6. Satu pasal boleh, ini apa? Oh, ada lagi hari bulan kan? 2.8. Ah, itu dah boleh pakai itu. Palsu. Itu palsu. Okay, kau lambai lah balik. Hello guys. Hi guys. Orang lembut tuh. Hi guys. Baru kena lupa kan udah di sini. Orang lembut baru kena lupa. Bila ni boleh tahu? Besoknya kilo. Okay. Selesai. Okay bro. Ah ini dia guys. Sampah guys. Di arena guys. Kumpulkan guys. Guys, ini juga ada update tulis di Muhammad lah. Banyak. Aku selanjut. Hai semua, bagaimana kita boleh putuskan rantaian jangkitan COVID-19 ini? Ini langkahnya. Kita perlu elakkan 3C dan amalkan 3W. Apakah 3C dan 3W itu? Pertama,
bersama, elakkan crowded places ataupun tempat sesak. Kedua, jom kita sama-sama mencegah penularan COVID-19. Mesej ini dibawakan khas oleh Jabatan Kementerian Kesihatan. Kedah Perumahan Malaysia 2020 Fasa 1 yang akan bermula 7 Julai sehingga 30 September 2020 ini. Bacaan adalah secara atas talian, online, di link WJAMAN secara bersemuka bermula 7 Oktober sehingga 24 Oktober 2020. Berikan kerjasama anda. Okey, selamat pagi. Selamat datang ke Fitri Gallery, Kampung Limbahau. Kenapa buka bos? Saya start dari setengah malam, jadi buka 2014. Oh, masih lama pula. Sekarang sudah langsung sampai hari Sabtu. Itu 8 hingga jam 1 petang lah, biasanya masalah. Untuk Minarut, sama juga tetap. Umur 12 tahun dan ke bawah, kita sekarang pemberian vaksin imunisasi polio untuk dos ketiga dan dos keempat. Yang ini sudah dapat? Sudah. Nah, untuk 3-4 ada dia di sini. Okey, so kalau macam kita tengok anak-anak ataupun temannya di kampung ini ada yang belum dapat tanda antara di sini dan di sini, okey, minta tolong datang di klinik-klinik kesehatan mendekatkan ambil vaksin. So, kita akan 14 hari bulan ini kita akan start untuk dos keempat yang last. Okey, tapi mana-mana ada tercicir. Okey, tercicir tidak dapat pergi ataupun ada yang baru sampai ke daerah Bapar, minta tolong orang datang ke klinik kita yang berdekatan untuk dapatkan vaksin dari nombor 1 sampai nombor 4. Okey, dia ada bagi dua vaksin ni. Vaksin MOPV dan MOPV. Mungkin tuan-tuan sudah ada dengar kan, kita ada kes lebih kurang 3 kes di Sabah. Untuk polio ni kita ya sudah free, hampir 10 ke 15 tahun kita free, tidak polio. Polio ni yang penyakit dicatatkan kanak-kanak. Dewasa dia tidak adalah dos keempat dan kita masih sekarang berubah. Untuk bangunan, kawasan Bahau ni dia punya kunjungan untuk dos ketiga dan dos keempat kurang. Jadi kami minta tolong tuan-tuan yang ada di sini, minta tolong menyebabkanlah. Minta tolong datang ke klinik. Kalau daripada datang ke klinik, datang ke Dewan. Dewan sekarang. Petang. Telepon. Apa saya beri dia lah. Ini mau subscribe. Untuk melawan juga. Dulu-dulu lah. Tidak buat. Sebenarnya kami punya komunikasi. Dan juga ke Merdeka kita. Jadi, terima kasih kepada NJ Kepulik. Dan juga kita ada penyerahan bendera untuk tuan-tuan pada pagi ini dan juga stick proof yang kami bekalkan kepada tuan-tuan bersama-sama juga pengembangan. Dan juga kita ada bahan terbitan kita tampak di mana-mana yang bersesuaian lah di berkaitan dengan COVID-19 lah. Kita ada kerjasama dengan Jabatan Kesihatan Sungai lah. Jadi sekali lagi terima kasih banyak-banyak kerana beri peluang kepada kami. Kita ambil yang paling sana lah tuan. Siapa nanti aku? Lagi ramai yang macam apa? Ini kita jaga yang itu begini. Dalam buku negara Rasulullah. Okey. Senyum mau kami ini, tapi jangan. Okey, sebut. Beri siap prihatin. Beri siap prihatin. Satu, dua, tiga. Beri siap prihatin. Oke. Oke. Oke, terima kasih banyak tuan. Oke guys. Oke guys, kita dapat selesai. Sorry tayar guys. Satu-satunya kena tayar di jalan lama yang ada. Guys. Hai semua, bagaimana kita boleh putuskan rantaian jangkitan COVID-19 ini? Ini langkahnya. Kita perlu elakkan 3C dan amalkan 3W. Apakah 3C dan 3W itu?
Pertama, elak. Tuan-tuan dan puan-puan, ini sama padi guys, tapi padinya belum ada guys, gak boleh buat guys. Mood sekarang nih kalau tengah lapar garam kesetiaan kepada raja dan negara, keliburan perlembagaan guys. Hati-hati ya di jalan ini, terdapat bonggol, jadi ini kalau sampai sekolahan jadi kena hati-hati lah jalan ini. What?